Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam, yang saya hormati Bapak Kepala MA Nurul Islam, dan tak lupa pula para jajaran Dewan Guru dan teman-temanku sekalian yang saya cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas keharibaan junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau, kita dapat terangkis dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang. Teman-teman yang saya cinta sayangi, hari ini tepat pada 17 Agustus kita merayakan ulang tahun negara kita yang ke-77 dengan memperingati hari ulang tahun Indonesia. Saya berharap semoga kita dapat lagi untuk meningkatkan semangat kita untuk belajar lebih rajin agar kita sebagai generasi yang membuat negara tercinta kita makmur dan tentram. Masih ingatkah betapa hebatnya para pejuang bangsa kita dalam mempertahankan dan merebut kemerdekaan negara kita dari tangan penjajah? Kita sebagai rakyat Indonesia dan sebangsa, kita berharus dapat menghormati dan menghargai sekali jasa para pejuang. Peranan generasi muda sekarang sangatlah penting demi kemajuan dan ketentraman negara kita untuk masa sekarang ini lebih bersikap hedonisme, yaitu hura-hura. Terjadinya kejahatan asusila, kriminal dan runtuhnya jiwa sosialisme di kalangan generasi muda. Tentu negara ini menjadi apa jadinya jika generasi mudanya sudah kehilangan nilai-nilai budi pekertinya yang luhur serta semangat nasionalisme generasi muda sangatlah penting karena nasionalisme dapat membentuk kesadaran dan ketentraman terhadap bangsa dan negara tanpa memandu suku, ras dan agama dengan adanya kedamaian. Semangat nasionalisme kita dapat menjalin kerukunan dengan semua masyarakat. Demikian hanya ini pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.